Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapur Umi Hani. Kali ini Umi Hani mau bikin pempek. Pempek makanan khas Palembang. Ini terdiri dari terigu, dikasih garam, dikasih penyedap, lalu disiram dengan air yang baru-baru banget mendidih. Seperti ini ya, ini kurang air nih kayaknya. Kita siram lagi, lalu diaduk sampai rata. Ini sering disebut umaknya. Jadi setelah seperti ini baru kita tuangkan ikan teri. Kenapa saya pakai ikan teri? Ini kan namanya juga pempek teri ekonomis. Jadi kita pakai ikan teri aja. Nah udah seperti kayak gini ya. Kita icip dulu besti, rasanya udah pas. Lalu kita kasih tepung kanji atau aci atau sagu tani. Nah kita ulenin sampai kalis ya, jangan kalis banget, maksudnya jangan sampai keras banget dan jangan sampai aduk-aduk banget seperti ini. Nah kurang kita kasih lagi. Jadi kanjinya itu dikasih bertahap gitu ya, jangan langsung semuanya. Nah terus diulenin sampai benar-benar kalis. Nah seperti ini ya besti, tuh udah nggak lengket lagi di tangan. Lalu kita bentuk. Sebelum dibentuk kita siapin dulu isiannya. Ini 2 butir telur kita kocok lepas. Lalu kita ambil adonan sedikit, kita bentuk lenjeran kecil seperti ini. Lalu kita bolongin tengah pakai jari telunjuk dan gunakan jempol untuk membuat lubangnya. Nah, setelah diisi dengan telur sesuai selera kita ditutup seperti ini. Kita contohin sekali lagi ya. Kita ambil adonan secukupnya, dibentuk panjang, terus pakai jari telunjuk dan gunakan jempol untuk melubanginya. Terus diisi dengan telur, kemudian ditutup. Nah, seperti itu ya, kita habisin semua adonan sampai selesai. Nah, ini lagi bikin lenjer panjangnya. Kita lanjutin lagi. Seperti contoh di awal, kita lanjutin sampai selesai, sampai semua adonan habis terisi, ya kan? Dan ini benar-benar ekonomis banget dengan dengan biaya 15.000 itu udah dapat banyak dan enak banget. Patut dicoba ya. Cuman menggunakan terigu 1/4, kanji 1/2 kilo, 2 butir telur, garam, penyedap dan ikan teri enggak nyampe 1/2 on deh. Nah, pokoknya totalnya 15.000 biayanya udah dapat sekitar 15 pieces isi telur. Tuh, ini 15 pieces telur dan 10 lenjer kecil dan 3 lenjer besar. Lanjut kita rebus ya besti. Sebelum direbus, kita tuang dulu minyak sedikit agar dia tidak lengket. Lalu kita cemplungin semua adonannya sampai dia tunggu mengapung seperti ini. Itu tandanya pempeknya udah matang dan siap diangkat. Ditiriskan, bisa direndam dengan air dingin atau enggak. Kita rebus kembali yang lenjer panjang. Tengok udah ngapung lagi kan. Dan kita angkat. Demikianlah video sederhana dari Umi Hani, cara bikin pempek teri ekonomis. Selamat mencoba. Pempeknya udah mateng, pempek dengan modal 15.000 ini jadinya, jadi banyak. Mari makan.